أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تم بالخير. أما بعد، تسمبو تدبر سورة الشعراء ayat 192 ni dah seolah macam Allah nak simpulkan. Allah nak simpulkan apa yang Allah beritahu daripada awal surah Asy-Syu'ara. Sehinggalah ayat 191. Iaitu Allah beritahu tentang sikap manusia sejak daripada Nabi Adam sampailah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu sikap manusia sentiasa sombong apabila mendapat kelebihan, sama ada kelebihannya dari segi material, harta, ataupun anak-anak, ataupun kekuatan fizikal. Maka kebiasaannya manusia akan sombong, kecuali man rahimah rabbi, kecuali mereka yang di beri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan manusia kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah sebut daripada kisah Nabi Nuh alaihi salam, kemudian kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, dan Nabi yang terakhir ialah Nabi Shu'aib, Ashabul Aikah. Sebenarnya kisah para Nabi ni banyak, terlalu banyak. Bahkan Allah sebut dalam ayat lain, Surah Az-Zumar, ada sebahagian para Nabi Allah berkata, kami ceritakan, dan ada sebahagian kami tidak ceritakan. Cuba buka surah Ghafir. Surah 40. Ayat 78. Jumpa muka surat 476. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitanir rajim, wa laqad arsalna rusulan min qablik. Jumpa surah Ghafir ataupun surah Mukmin. Surah 40 ayat 78. Muka surat 476. Thank you.
Ada. Jumpa? Okey. Allah kata apa? Walaqad arsalna, maka dan demi Allah pasti sesungguhnya arsalna, kami telah mengutuskan rasul, para rasul, min qablika, sebelum engkau. Siapa engkau? Nabi Muhammad. Adakah Tuhan cerita semua tentang para rasul yang diutuskan sebelum Nabi Muhammad? Tak. Allah kata minhum, sebahagian mereka, man qasasna alaik, kami ceritakan kepada engkau. Wa minhum lam, wa minhum man lam naqsus alaik, dan sebahagian mereka kami tidak ceritakan. Maksudnya apa maksudnya? Kenapa Allah tak ceritakan semua? Kenapa cerita sebahagian rasul sahaja? Ha? Yalah, kalau ramai pun apa salahnya? Ceritalah semua. Ha, kenapa cerita yang terpilih? Kalau bagi contoh lagi ramah ke lagi bagus? Situasi yang sama. Tapi cerita, situasi Nabi Nuh lain kan? Situasi Nabi Syuaib lain. Mungkin situasi Nabi yang Allah tak cerita lain juga. Pada? Allah lebih mengetahui bahawa kita memang tak tahu. Ha. Dalam tafsir ulama mengatakan Allah akan, ayat ni ayat Quran turun kepada siapa? Kepada orang musyrikin Mekah. Jadi bila turun kepada musyrikin Mekah yang pertama, maka Allah akan cerita cerita para rasul yang orang musyrikin Mekah tahu. Supaya apa? Supaya mereka ada, bila mereka ada maklumat awal, mereka senang faham dan senang terima dan boleh ambil pengajaran. Berbeza dengan ada para rasul, orang Mekah tak tahu langsung. Yang tu Allah tak cerita. Macam kita kan, kalau kita nak cerita pada orang, cerita yang zero, tak tahu apa, dia susah nak percaya. Mungkin dia kata kita reka, kan? Maka Allah pilih cerita-cerita yang orang Arab Mekah dah tahu sebelum tu. Supaya apa? Supaya mereka lebih faham dan mudah menerima. Jadi mungkin ada para rasul tu jauh daripada tanah Arab, orang Arab tak pernah dengar pun. Maka Allah tak cerita. Jadi pengajaran untuk kita apa dah? Ceritalah apa yang orang kita tahu. Ha, ceritalah benda yang orang mudah faham, orang yang mungkin dah ada maklumat dan orang mudah terima. Jangan cerita benda yang kadang-kadang tak ada faedah pun dan orang susah nak terima. Boleh? Saya ada banyak cerita ni, 100 cerita. Saya nak cerita semua. Jangan. Tengok apa cerita yang manfaat, apa cerita yang mudah diterima dan diyakini. Ha, cerita itu saja yang patut kita cerita. Berapa banyak rasul? Ada pendapat mengatakan 313. Berapa ramai para nabi? Ada kata 124,000. Itu satu. Yang kedua, kalau Allah cerita semua, kita faham semua tak? Yang 10 orang pun tak berapa faham lagi, kan? Kadang-kadang yang seorang pun, Nabi Yusuf, seorang je. Itu pun kita tak banyak dapat ambil pengajaran. Okey. Jadi kita balik pada surah Asy-Syu'ara, kita sambung. Okey, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innahu, dan sesungguhnya ia tu apa dia? Ia tu apa dia? Ia tu, hu tu dalam bahasa Arab dhamir. Dhamir tu ganti nama,
ganti kepada nama yang disebut sebelum tu. Macam bahasa Melayu lah, Muhammad pergi ke sekolah, baru kita kata apa? Dia naik basikal. Tapi boleh tak ayat kita mula daripada ayat pertama lagi, kita mula dengan dia. Dia pergi sekolah, dia naik basikal, boleh? Tak boleh. Orang katanya siapa dia? Boleh. Tapi sekarang dia ni, ia ni balik pada Al-Quran. Ada tak perkata Al-Quran disebut sebelum ayat ni? Tak ada. Yang ada adalah cerita para nabi, cerita umat-umat dahulu. Ada kaedah dalam masyarakat. Ganti nama ni ataupun dhamir, sama ada dia kembali kepada apa yang telah disebut sebelum itu, ataupun dia ganti nama kepada benda yang memang masyhur. Kalau Allah tak sebut pun orang tahu dhamir tu balik kepada apa. Boleh faham? Sekarang kita boleh faham tanpa kita cek apa yang disebut sebelum tu. Ha, bila Allah kata ia diturunkan, mana apa? Al-Quran lah. Ia tu mana Al-Quran. Latanzilu. Pasti tanzil. Di turunkan oleh Rabbil Alamin. Rabb apa makna dia? Tiga maksud baru boleh jadi Rabb. Satu, pencipta. Yang kedua, pemilik. Yang ketiga, pentadbir. Pencipta, pemilik, pentadbir apa? Apa makna sekalian alam? Senang, semua selain daripada semua selain Allah. Cuma alam ini daripada perkata alamun. Alamun. Mana apa? Apa dia? Tanda. Alamun tanda. Sama dengan ayat. Sebab itulah bendera, bendera dalam bahasa Arab dipanggil apa? Alamun. Kenapa bendera itu dinamakan alamun? Sebab dia sebagai tanda. Tanda apa? Tanda negara-negara tertentu. Dan sebab itu bendera kena letak tempat yang tinggi. Ada tak bendera dia letak dalam rumah? Bendera apa? Bendera parti. Itu lepas pilihan raya. Okey, kenapa yang semua selain daripada Allah dipanggil alam? Yang bermakna tanda. Kenapa? Apa kaitan? Yalah, kenapa ciptaan Allah dipanggil alam? Tanda. Sebab semua yang dicipta oleh Allah ataupun semua yang selain daripada Allah, semua menunjukkan kebesaran Allah. Daripada sebesar-besar langit sampailah sekecil-kecil. Apa yang paling kecil? Nyamuk. Zarah apa dia? Zarah bahasa Arab. Kuman. Kuman, kuman siapa pernah tengok kuman? Pernah? Itu doktor je tahu. Di zaman Nabi, orang Mekah boleh tengok tak kuman tu? Tak. Ayat Quran ni turun kepada orang Arab Mekah, bukan pada doktor. Jadi zarah ni, dia kalau kita buka tingkap pukul 10, 10 pagi. Kan ada cahaya masuk kan? Daripada cahaya kita nampak tak habuk-habuk. Zarah lebih halus daripada tu. Jadi habuk yang halus tu pun siapa yang cipta? Allah. Jadi semua yang Allah cipta, kalau kita nak kenal Allah lah, kalau nak kenal Allah, apa yang patut kita buat untuk mengenali Allah? Saya bagi jawapan. Pertama, belajar kitab Tauhid. Yang kedua, belajar sifat 20. Yang ketiga, belajar sifat 40. Yang keempat, memikirkan
ciptaan Allah. Yang mana cara yang betul nak kenal Allah? Bila nak memikir, nak kenal Allah ialah dengan memikirkan kebesaran Allah. Siapa-siapa boleh tak kenal Allah? Di mana-mana sahaja, betul? Betul. Tapi ramai sekarang kenal Allah ke tak kenal? Kenapa mereka tak kenal? Sedangkan tanda kebesaran Allah ada di mana-mana dan bila-bila masa. Kenapa mereka tak kenal? Sebab mereka tak guna akal. Boleh faham? Okey. Jadi sebenarnya orang yang paling kenal Allah siapa? Nabi Muhammad, kemudian para sahabat. Masa tu mereka belajar tak kitab tauhid? Tak. Mereka belajar tak sifat-sifat Allah? Tak. Habis kenapa mereka menjadi orang yang paling kenal Allah? Sebab mereka memikirkan kebesaran Allah melalui Al-Quran. Jadi Allah kata sesungguhnya ia iaitu Al-Quran pasti diturunkan oleh Rabbil Alamin. Kepada pemilik kereta W2578X, minta alihkan kereta anda dengan segera. Okey. Okey. Saya nak tanya, kenapa Allah sampai ini macam Allah bersumpahlah. Satu Allah guna inna, yang kedua Allah guna lam. Kan? Bila Allah guna dua huruf taukid, mana Allah nak tegaskan? Bila Allah nak tegaskan, makna benda tu besar. Apa yang besar? Apa yang besar sampai Allah guna inna dan lam? Apa dia? Apa dia? Besarnya Al-Quran, hebatnya Al-Quran ialah sebab diturunkan oleh siapa? Tak, Allah tak sebut Allah. Allah tak kata wa innahu latanzilullah. Tak. Allah sebut Rabbil Alamin. Beza tak Quran diturunkan oleh Allah dengan Quran diturunkan oleh Rabbil Alamin? Beza tak? Apa beza dia? Tapi masa kita baca ayat ni, kita rasa tak Quran tu hebat? Rasa? Tak rasa kan? Masa kita buka Al-Quran, rasa tak kita nak baca daripada pencipta sekalian alam? Ada rasa? Tak rasa. Bila tak baca Quran daripada Rabbil Alamin, ada tak rasa bersalah? Tak ada. Bila baca tak faham, ada tak rasa tak patut? Sebab apa? Sebab kita tak rasa dia daripada Rabbil Alamin. Kita tak rasa. Kita macam baca surat daripada kawan je. Faham? Sebab tu Allah ingatkan kita bila baca Quran, jangan baca main-main. Jangan baca sambil lewa. Jangan hafaz saja. Jangan baca masa-masa dah penat. Sebab dia surat daripada Rabbil Alamin. Boleh faham? Kita kalau dapat surat daripada Perdana Menteri, kita dapat pagi. Baca pagi ke baca malam? Dah penat letih. Pasal apa? Dia bukan Rabbul Alamin. Dia hanya Perdana Menteri. Kenapa baca pagi? Dan bila kita baca pagi surat Perdana Menteri itu, kita baca nak betulkan tajwid ke nak faham? Nak faham. Kenapa nak faham? Dia bukan daripada Rabbul Alamin. Sebab dalam kepala kita, kita kenal siapa Perdana Menteri. Dia ada kuasa, kan? Tapi bila baca Quran, bila kita pilih waktunya? Pagi tak ada masa. Tengah hari? Sibuk. Petang? Penat. Bila nak baca? Tunggu malam Jumaat. Ataupun kalau baca pun sebelum tidur. Itu pun tiga kul. Kan? Jadi nampak tak Quran tu rendah pada sisi kebanyakan manusia? Nampak? Jadi Allah nak ingatkan, bila baca Al-Quran, ingatlah dia daripada
Rabbul Alamin. Okey. Kemudian diturunkan kepada siapa? Dia daripada Rabbul Alamin. Diturunkan melalui siapa? Nazala diturunkan dengannya oleh tengok Allah tak sebut Jibril dalam Quran. Bila Allah tak sebut Jibril, Allah guna nama lain, ada maksud Allah nak sampaikan. Memang ada Jibril, tapi Allah tak sebut Jibril dalam Quran. Ada tak Allah sebut perkataan Jibril? Tak. Dalam Quran ada tak Jibril? Ada. Ada tempat Allah sebut Jibril, ada tempat Allah tak sebut Jibril. Sebaliknya Allah sebut apa? Ruh. Apa maksud ruh? Ha? Tak, ruh. Apa maksud ruh? Tak, bahasa Melayu. Ha? Bila orang tu dikatakan mati? Bila ruh berpisah ataupun keluar daripada badan. Jadi ruh adalah benda yang penting bagi fizikal manusia. Dan manakala Al-Quran pula, Al-Quran ialah roh kepada hati manusia. Siapa yang tak ada roh, fizikalnya mati. Tapi siapa yang tidak ada roh dalam hatinya, hatinya mati. Faham? Jadi mana lebih penting? Roh nyawa dengan roh Al-Quran. Cakap baik-baik. Yang kita nak jaga selama ni, roh fizikal ke roh Al-Quran? Roh hati. Betul? Kita nak jaga setiap hari roh kan? Roh fizikal kita. Bila sakit, terus pergi cek doktor. Jadi Allah nak beritahu, yang bawa Al-Quran tu Jibril. Tapi dia umpama roh kepada hati manusia. Sebab tu Allah kata apa? Nabi kata apa? Apa dia dah? Cuba terjemah. Masal perumpamaan allazi orang yang yazkurullah. Apa makna mengingati Allah? Dia bukan zikir saja, termasuklah mentaati Allah. Kalau dia berzikir je tak salat, dia tak panggil zikrullah. Kalau zikir saja tapi salat saja tapi tak zikir pun bukan. Jadi zikrullah ni merangkumi mentaati Allah dan berzikir. Okey, perumpamaan orang yang selalu berzikir pada Allah, wallazi, dan orang yang la yazkurullah, tidak berzikir kepada Allah. Apa perumpamannya? Kamasalil hayyi, seperti orang hidup. Siapa yang hidup? Yang berzikir kepada Allah. Wal mayyit, dan orang mati siapa? Jadi di sini Nabi sifatkan orang yang mati, orang yang roh berpisah daripada badan ataupun apa? Orang yang hatinya mati. Nabi kata siapa tak taat pada Allah, siapa tak berzikir, sebenarnya dia telah mati. Lepas tu ulama kata ada orang yang belum mati tapi dah mati. Ada orang yang dah mati tapi masih hidup. Siapa yang belum mati tapi dah mati? Siapa? Ha ni. Mulut cakap je, zikir tak? Dia mati ke hidup? Mati. Mati apa ustaz dia bercakap? Ha, hatinya mati. Ada orang pula tak cakap je, berzikir je. Hidup ke mati? Hidup. Sebab itulah kisah Nabi. Okey. Teka.
Bila seorang Nabi ni, dia dah tua, tapi dia minta pada Allah supaya Allah bagi anak padanya. Allah pun makbulkan doa dia. Kemudian dia pun tanya Tuhan, macam mana aku nak dapat anak? Aku dah tua, isteri pun mandul. Boleh tak bagi tanda? Tanda bila isteri aku mengandung dan beranak. Dia nak tanda je. Dia bukan tak percaya pada Allah. Allah pun bagi tanda apa? Ha? Tidak boleh bercakap. Ha? Tidak boleh bercakap. Tetapi dalam masa dia tak boleh bercakap, Allah perintah apa? Berzikir pada Allah banyak-banyak. Subhanallah. Bila dia keluar, kaum dia datang pada dia, kaum dia bertanya. Dia kata, tapi dia tunjuk apa? Zikir, zikir. Tapi dengan bahasa isyarat, zikir. Dalam keadaan dia tak boleh bercakap, pertama dia berzikir, yang kedua dia berdakwah pada kaum dia dengan bahasa isyarat, zikir. Menunjukkan apa tu? Allah tak bagi cakap, tapi Allah perintah supaya berzikir. Menunjukkan apa? Ha? Bukan, zikir tu penting. Kalau berdakwah tak berzikir pun masalah. Dakwah aja, tak ada masa nak berzikir. Boleh faham? Boleh ya? Jadi sebab itulah Jibril dipanggil roh. Dia membawa roh kepada hati manusia. Okey. Kemudian yang kedua Allah sifatkan Jibril itu adalah Al-Amin. Apa dia Al-Amin? Yang bukan benar. Bila nak bawa risalah ni, apa sifat yang paling penting? Amanah. Kadang-kadang dia bercakap benar tapi tak amanah, tak boleh bawa amanah. Jadi sifat yang paling utama ialah yang amanah lah. Tak boleh sebut amanah ke? Boleh kan? Boleh kan? Jangan enti dengan amanah sebab dia sifat Jibril. Dia sifat Jibril lah. Okey, kenapa yang bawa Al-Quran daripada Allah perlukan amanah? Kenapa? Sebab dia menurunkan benda yang paling penting. Kalau dia turun benda yang penting, tiba-tiba dia khianat. Rusak tak? Apa yang rusak? Semua manusia akan rusak bila dia khianat amanah. Lepas tu Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang khianat amanah? La dina liman la amanata lahu. Siapa terjemah? Tidak ada agama. Siapa ni? Liman, bagi siapa yang la amanata lahu, yang tidak amanah baginya. Dia solat, dia puasa, dia pergi umrah kan? Dia puasa sunat, dia salat malam, tapi dia pecah amanah. Nabi kata dia sebenar belum ada agama. Boleh? Bahkan Nabi kata antara sifat ciri-ciri orang munafik ialah bila diberi amanah, dia khianat. Okey, amanah Jibril ada dalam tiga bentuk. Amanah Jibril ada dalam tiga bentuk. Pertama, satu, kepada orang yang disampaikan Al-Quran. Kepada orang yang disampaikan Al-Quran, Allah amanahkan Jibril sampai kepada siapa? Amanah dia ialah dia hanya sampai pada Rasulullah. Dan amanah ini menolak pendapat ataupun pegangan orang Syiah yang mengatakan Jibril khianat. Dia kata apa? Jibril ni khianat amanah, sepatut dia bagi pada Ali. Tapi dia khianat, dia bagi pada
Mana orang Syiah tak percaya pada ayat ni? Ayat yang apa? Allah kata Jibril amanah. Tapi orang Syiah tuduh Jibril khianat. Yang kedua, tidak ditambah, dikurang atau diubah. Amanah Jibril ialah bila Allah bagi 10 ayat, 10 ayat lah tanpa ditambah atau dikurang atau diubah, walaupun satu huruf, walaupun satu baris. Amanah ketiga, disampaikan pada waktunya. Jadi Allah kata hantar sekarang. Jibril hantar bila pada Nabi? Ha, ada tak Jibril nak pergi hantar kepada Nabi, nampak kedai mamak, dia singgah sekejap, minum-minum kopi kan. Orang tanya, buat apa kat sini? Sementara nak pergi hantar wahyu, singgah minum kopi dahaga. Boleh faham? Tapi kita bila dapat ayat, kita sampai terus tak? Ha, kita amanah ke tak? Tak. Okey? Ha, inilah tiga benda ni Jibril dipanggil Al-Amin. Kalau Jibril salah satu tak ada sifat ni, hancur. Hancur. Okey, kemudian Quran tu besar, buktinya diturun oleh siapa? Rabbil Alamin. Dan Quran juga besar dan mulia, buktinya diserah kepada siapa? Ketua malaikat yang paling-paling baik, iaitu Jibril. Kemudian Jibril pula bawa kepada siapa? Ha? Tengok ayat, Allah kata apa? Ala ke atas qalbika, hati engkau. Kenapa ayat ni? Ayat ni boleh tak cakap Jibril membawa Al-Quran alaika, kepada engkau? Boleh tak? Boleh kan? Salah tak ayat kalau Allah kata Jibril bawa kepada engkau? Tak salah. Tapi kenapa Allah tak sebut kepada engkau? Allah kata kepada hati engkau. Ada sesuatu Allah nak begitu, ha? Raja mana ni? Raja Gopal ke apa, ha? Raja. Okey, ada pendapat lain? Allah tak kata diturun pada engkau ataupun diturun pada telinga engkau ataupun pada mulut engkau. Menerima apa? Sebenarnya Allah nak beritahu Quran tu mesti difahami. Dan alat untuk faham Al-Quran apa dia? Hati, bukan mulut, bukan telinga. Quran diturunkan untuk difahami. Maka sebab tu Al-Quran terus direct ke hati Nabi Muhammad. Yang tadi pun betul, hati itu adalah raja, betul juga. Cuma Allah nak bagi tahu di sini apa dia? Quran kalau baca dengan mulut saja tak sampai pada hati, dia tak jadi apa-apa, tak memberi apa-apa kesan. Sebab tu selepas tu Allah kata apa? Litakuna. Litakuna apa dia? Li ni dalam besar ada dua. Li dalam besar ada dua. Li satu li ta'lil. Yang kedua lil aqibah. Okey, li ta'lil apa makna dia? Ha, li ta'lil ni makna dia supaya. Lil aqibah, akibat.
dan jadi bahasa Melayu kan. Okey, kita tengok yang mana satu. Li dalam ayat ni apa maksud dia? Li ta'lil ataupun lil aqibah? Kalau li ta'lil, Allah turunkan Al-Quran yang dibawa oleh Jibril yang amanah terus ke dalam hati engkau supaya, ini makna pertama, supaya engkau menjadi minal munzirin, dari orang-orang yang memberi amaran ataupun peringatan. Okey, li di sini makna dia supaya kan. Apa maksud tu? Maksud dia ialah Allah nak bagi tu Quran ni daripada Rabbul Alamin, dibawa oleh Jibril terus masuk ke dalam hati engkau. Tujuan dia hanya satu je, supaya akhirnya engkau memberi peringatan kepada orang dengan Al-Quran. Boleh faham? Maknanya macam ni. Al-Quran dari apa? Rabbul Alamin. Kemudian kepada Jibril. Kemudian hati, qalbu. Kemudian supaya apa? Munzir. Faham? Kalau saya tanya kenapa Quran diturunkan oleh Rabbul Alamin dan dibawa oleh Jibril, kenapa? Jawapannya supaya orang yang baca tu memberi peringatan. Maksudnya siapa yang baca tapi tak bagi peringatan, sampai tak tujuan Al-Quran diturunkan? Tak sampai. Kalau dia baca nak pahala, sampai tak tujuan? Tak. Kalau dia baca nak khatam, sampai tak tujuan? Tak. Sebab li ta'lil, supaya tujuannya engkau beri peringatan. Boleh faham? Okey, maksud yang kedua ialah akibat. Apa maksud akibat? Dan apa beza dengan li ta'lil? Dengar. Mana Quran diturunkan oleh Rabbul Alamin, dibawa oleh Jibril dan terus masuk ke dalam hati. Akibat Quran masuk dalam hati, akibatnya apa? Kamu akan menjadi pemberi peringatan. Faham tak? Kalau saya hempas kaca, akibatnya apa? Pecah. Kalau saya masukkan Quran dalam hati, akibatnya apa? Engkau mesti menjadi pemberi peringatan. Itu akibat. Akibat apa? Baca Quran sampai ke hati. Boleh faham? Kalau saya kata makan, apa akibat daripada makan? Kenyang. Apa akibat daripada mandi? Basah. Apa akibat daripada tidur? Rehatlah, segar. Semua ada akibat kan? Apa akibat daripada bekerja keras? Penat, kaya kan? Apa akibat daripada baca Quran sampai ke hati? Jadi pendakwah. Boleh faham? Jadi pendakwah. Maknanya sekarang proses daripada awal sampai 94 sampai 2 sampai 94 untuk jadi muzir. Ya. Kalau dia baca tak sampai ke sini, jadi apa? Adik, akhirnya jadi pembaca ataupun pengkhatam ataupun penghafal ataupun pentarannum. Tarannum. Kalau dia baca, akhirnya orang panggil dia pembaca Quran, qari. Ataupun orang panggil dia, oh dia dah khatam. Ataupun orang panggil, oh dia baguslah hafal Quran. Makna apa tu? Dia tak masuk kat sini. Ada masalah kat sini. Dia hanya masuk kat mana? Telinga ataupun kat mulut, sampai kat kerongkong. Kalau tak jadi munzir, sah.
Quran tak sampai ke hati. Dah ramai tak yang baca Quran tapi tak masuk ke hati? Ramai tak? Ramai. Yang paling ramai di mana? Tak, yang paling ramai yang dalam masjid. Dan yang paling ramai bila? Bulan Ramadan. Jadi mereka bila baca Quran, akibatnya apa? Bukan muzir, jadi pengkhatam, kan? Pentadarus. Bukan muzir. Hah? Nak habiskan satu hari itu salah. Kita kata dapat pahala. Kita tahu tak Quran ayat pertama turun apa dia? Iqra. Ayat kedua turun apa dia? Ya ayyul muzammil, kan? Kemudian Allah suruh apa? Qum. Itu mudassir. Qumil laila illa qalila. Bangun malam kecuali sedikit saja. Au nisfahu ataupun separuh. Au zid alaihi ataupun lebih daripada separuh. Au ungkus, kurang sikit daripada separuh. Lepas tu bangun malam buat apa? Waratil. Waratilil Qur'ana tartila. Nampak? Lepas ni ayat apa? Selepas muzammil, mudassir. Allah kata apa? Ya ayyul mudassir kum fa'an fa'anzir. Cuba tengok turut tanah. Ini bukan baru, bukan dah 15 tahun turut Al-Quran, bukan 20 tahun, baru je beberapa tahun, dan bukan 30 juzuk, baru je beberapa ayat. Tengok Allah suruh apa? Pertama baca, yang kedua bangun malam buat apa? Tertiak Al-Quran. Lepas tu tak berapa lama turun pula, wahai orang berselimut bangun buat apa? Fa'anzir. Faham tak? Allah tak kata baca, lepas tu khatam, lepas tu buat majlis. Khatam. Boleh faham tak? Dan kita tahu tak, Allah suruh Nabi bangun malam tertiak Al-Quran, dan Allah suruh Nabi bangun malam beri peringatan. Bila ni? Satu, waktu Nabi waktu tidur. Yang kedua, Nabi baru je dapat terima wahyu. Yang pertama, Nabi takut, Nabi risau, dan Nabi nak berehat. Masa tu Allah suruh bangun dan beri. Apa maksud tu? Allah kata lepas turun Al-Quran tidak ada waktu rehat. Sebab kerja Quran ialah munzir, memberi peringatan. Jadi kita dalam kepala kita apa? Baca Quran nak pahala, baca Quran nak pahala. Allah daripada awal lagi Allah kata apa? Baca Quran anzir. Baca Quran anzir. Beza tak? Sangat beza. Bumi dengan langit. Sebab itulah Quran tak sampai ke mana-mana. Kepada orang Cina tak sampai, orang India tak sampai. Sebab apa? Orang Melayu tak faham. Dia tak tartil Al-Quran. Syarat nak anzir mesti, mesti apa? Apa mana tartil? Apa mana tartil? Baca satu-satu. Kenapa kena baca satu-satu? Sebab tujuannya kamu kena faham. Bila nak faham, kena baca satu-satu-satu. Bila kita baca target nak khatam, kita boleh tak faham satu-satu? Tak. Lagi slow kawan kita baca, lagi kita geram, kan? Bila nak khatam ni? Sekarang bulan Ramadan, biasa dia tadarus dan khatam di bulan Ramadan. Tapi sekarang dia mula di bulan Syakban. Supaya apa? Dapat khatam awal. Tengok, tujuannya mesti khatam. Daripada khatam akhir Ramadan menjadi khatam awal sikit, maka dia awalkan mula baca tu. Jadi akhirnya tak mengubah apa-apa. Betul tak? Okey. Dan Allah bagi contoh. Contoh orang, bukan orang, bukan orang. Allah bagi contoh. Ada makhluk Allah yang dengar Quran kali pertama ni,
terus masuk ke dalam hatinya, dan akibatnya dia jadi apa? Muzir. Apa makhluk tu? Jin. Allah sebut dalam surah apa? Ha? Surah jin. Jadi cerita jin dalam surah jin, cerita manusia dalam surah An-Nas. Ha. Kan mudah jawab tu kan. Bukan surah jin, surah Al-Ahqaf. Ayat 29, cuba buka. Surah Al-Ahqaf. Cuba baca. Istimewa Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu walamma falamma qudiya wallau Okey, cuba kita tadabbur ayat ni. Wa'is. Cuba terjemah. Dan is mana, ingatlah ketika mana. Sarafna. Kami hadapkan ilaika. Kepada engkau, iaitu Muhammad. Nafaran. Sekumpulan. Nafaran ni dalam bahasa Arab 3 hingga 10. Mana jin tu berapa jin? Ha? Tak, yang Allah arahkan mendengar Al-Quran ni berapa ramai? Antara 3 hingga 10 lah, mungkin 4, mungkin 5. Minal jin, daripada jin. Jin mana ni? Ha? Apa citizen dia? Saudi. Masa ni jin ni kafir ke Islam? Kafir. Kafir, ya. Ha, dengar. Tengok Quran bila didengar oleh makhluk yang kafir tapi terus masuk ke hati, apa jadi? Yastami'una. Tengok Allah guna apa? Yastami'una. Mereka ada satu lagi perkataan Arab, yasma'una. Allah sifatkan orang Yahudi, yasma'una kalam Allah. Mereka dengar perkataan Allah tapi mereka ubah. Yasma'una. Tapi kalau dengar dan ikut, dia panggil yastami'una. Dengar dengan perhatian dan hati yang memikirkan maksud ayat. Okey? Jadi Allah kata, kami arahkan kepada engkau sekumpulan daripada jin, yastami'una. Mereka mendengar dengan penuh perhatian dengan Al-Quran. Okey? Falamma. Fa. Maka lamma tatkala hadaruhu. Hadaru bahasa Melayu, mereka menghadirinya. Nya ni apa dia? Majlis Al-Quran tu. Qalu, mereka berkata. Jin berkata sesama siapa? Sama mereka. Nabi masa tu sedang baca Quran. Ada pendapat mengatakan Nabi baru balik daripada Taif. Selepas Nabi balik daripada Taif, kan Nabi pergi berdakwah di Taif. Apa orang Taif buat? Balin batu. Dan Allah nak hiburkan hati Nabi. Manusia tolak dakwah engkau, tapi jin terima dakwah engkau. Tapi masa ni Nabi tahu tak jin sedang mendengar? Tak, Nabi tak tahu. Masa ni Nabi tak tahu. Dalilnya ayat pertama surah jin, Allah kata apa? Ingatlah, telah diwahyukan kepada engkau bahawa lepas jin dengar, baru Allah turunkan wahyu dan beritahu Nabi, masa kamu baca tadi ada jin sedang mendengar. Tapi masa Nabi baca, Nabi tak tahu. Ni, masa kita tadabbur Al-Quran, ada tak jin dengar? Ada bukti? Mungkin.
Tapi kalau betul-betul kita tahu ada jin mendengar, apa perasaan kita? Seram. Sebab tu Allah tak beritahu. Allah tak beritahu. Ni kalau Nabi tahu masa ni jin sedang mendengar, apa perasaan Nabi? Tak tahulah. Jadi ada hikmah Allah tak beritahu. Okey? Manakala mereka hadir untuk mendengar bacaan Al-Quran, mereka berkata sesama mereka, ansitu. Diam semua. Ini dia panggil apa ni? Proses Quran nak masuk ke hati. Apa dia? Proses dia. Proses kena rasa kebesaran Al-Quran. Sebab apa jin kata pada mereka semua diam? Sebab Quran daripada Rabbul Alamin. Jangan bercakap. Sebab dia daripada Rabbul Alamin. Kita kalau Sultan sedang bercakap, kita bersembang kat sini tak? Tak. Kadang-kadang masa nak terima pingat kan, 5 jam tunggu, diam je. Menggaru pun tak kan. Nak kencing pun tahan. Tak, ada orang beritahu saya, kadang-kadang dia duduk depan raja tu dia pakai pampers. Ya, betul. Sebab 5 jam tak boleh bergerak. Mana boleh nak bangun, nak bertekak urat, tak boleh. Siapa biasa ada terima pingat? Tak ada. Oh, satu penyeksaan bila duduk depan Sultan. Diam je. Tapi bila duduk depan Tuhan, kita banyak tak bergerak? Banyak. Dahlah solat lambat, bergerak banyak pula. Kan? Lepas tu baca pula surah paling pendek. Okey. Ini proses. Allah nak buka pintu hati apa dah? Mesti ada rasa kebesaran Al-Quran. Sebab diturun oleh Rabbul Alami. Maka jin kata, diam semua. Diam. Sebab ni ayat bukan ayat Muhammad. Ayat daripada. Kemudian, falamma qudiya. Maka tatkala qudiya. Apa dia? Qudiya apa mana? Selesai mendengar bacaan. Apa berlaku? Wallau. Wallau apa dia? Mereka terus kembali ila qaumihim, kepada kaum mereka. Mereka buat apa? Minum kopi dulu. Munzirin. Faham tak? Dan tengok tu Quran bila sampai dibawa oleh Jibril masuk ke hati, akibatnya apa? Mesti jadi munzir. Mana di sini kita tahu tak Quran tu masuk ke mana? Telinga jin ke hati jin? Hati. Apa bukti? Akibatnya jadi munzirin. Sama tak dengan munzirin sini? Ada pendapat kata surah Al-Kahfi, wallahu alam. Tak disebut. Sebab apa? Kenapa tak disebut? Oh, kalau disebut kita hanya baca surah tu je, ayat tu je. Yang kedua, sebenarnya ayat Quran ni, adakah ayat tertentu saja memberi kesan? Tak. Tak. Boleh. Sebab itulah Allah tanya dalam surah Al-Kahfi, adakah patut kamu rasa kagum dengan cerita pemuda Kahfi? Adakah patut? Hebat tak cerita pemuda Kahfi? Hebat. Apa dia hebatnya? Tidur? Tidur 309 tahun tanpa apa? Tanpa makan. Malaikat tak makan berapa lama? Kan buat tak terkejut pun. Malaikat pernah makan tak? Berapa lama dah? Jadi apa? Yang mana hebat? Malaikat tak makan langsung ataupun pemuda Kahfi tak makan 309 tahun? Sebab itulah jin yang beriman ni ada pendapat dia bukan baca kisah pemuda Kahfi. Tapi yang dia menyebabkan dia beriman apa? Dia baca ayat Al-Quran. Mana-mana ayat tak penting. Sebab semua ayat menunjukkan kebesaran Allah. Boleh faham? Okey. Jadi bila Quran sampai ke hati, dia akibatnya akan menjadi munzir. Kalau Quran tak sampai ke hati, akibatnya jadi dia adalah penkhatam Al-Quran ataupun penghafal ataupun pentadarus ataupun
At-Tarannum, ataupun penyimpan Al-Quran di tempat yang tinggi, ataupun satu lagi, penampal Al-Quran di dinding. Boleh? Oh, ayat ni kalau kita faham betul-betul, kita rasa apa? Kita dah jadi tak munzirin. Maknanya apa tu? Quran belum? Ha, masuk kat sini, keluar kat sini. Ataupun hanya sampai kat kerongkong saja. Tak payah cakap banyak lah. Ustaz, saya dah belajar 20 tahun. Selagi tak jadi munzir, Quran belum sampai dalam hati kamu. Dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Okey, boleh ke? Sebab itu Allah kata apa? Quran ni hanya akan dapat diambil pengajaran oleh siapa? Oleh orang orang berakal satu. Yang satu lagi Allah kata Quran hanya boleh diambil pengajaran oleh orang yang ada qalbun saja. Ada hati saja. Kalau ada telinga, belum. Kalau ada hati yang bersih, dia akan ambil pengajaran, dia jadi munzir. Okey, surah apa tu? Orang yang ada hati saja yang akan ambil pengajaran. Allah sebut betul-betul. Liman kana lahu qalbun. Inna zalika la zikra. Cuba terjemah. Inna zalika, demikian itu, iaitu cerita-cerita dalam Quran, la zikra, pasti peringatan. Tapi untuk siapa peringatan itu? Liman, li untuk man, siapa yang kana, adalah lahu, baginya qalbun. Faham? Quran akan menjadi zikra kepada orang yang ada qalbun, bukan ada telinga, bukan ada mulut. Surah apa ni? Surah Qaf, ayat 37. Cuba buka Surah Qaf ayat 37. Surah Qaf, surah yang keberapa? 50. Ada. Okey, sambungan dia apa dah? Sambungan dia. Au. Au alqa as-sam'a wa huwa shahidun. Okey. Surah 50 ayat 37. Okey. Cuba tengok maksud dia. Sesungguhnya demikian itu pasti ada peringatan, pengajaran untuk siapa? Satu, untuk orang yang ada qalbun. Sama tak dengan ayat atas? Jibril membawa Quran kepada hati Nabi Muhammad. Ataupun alqa as-sam'a, kepada orang yang alqa ni apa mana dia? Campak. Campak. Campak apa ni? Sam'a. Dia ambil telinga dia, dia campak dekat Quran tu. Kemudian wahwa syahid, dia mendengar dalam keadaan huwa ni maksud dia hati, hati dia hadir. Ikut sama mendengar. Telinga dengar, hati terjemah. Orang macam ni baru dapat. Dapat apa? Zikra. Zikra. Dan akhirnya, akibatnya dia akan menjadi munzir. Sebab itulah kalau kita perhatikan,
Pertama, sahabat Nabi bila dapat Al-Quran, apa mereka buat? Semua jadi pendakwah. Dan sebab tu kebanyakan sahabat Nabi mati di mana? Bukan tempat pahala yang berganda, di Mekah dan Madinah, tak. Tapi mereka mati di luar daripada tempat pahala berganda. Kenapa? Kenapa dia tak nak mati di Mekah? Pahala solat 100,000, di Madinah pahala 1,000. Tapi kenapa mereka bertebaran? Ha? Kenapa nak sebarkan agama? Duk ibadat kat Mekah kan bagus, pahala banyak. Itu salah satu. Tapi sebab utama, sebab mereka faham menyampaikan Al-Quran hukumnya wajib. Beribadat di Mekah yang pahala berganda, hukumnya antara wajib dengan sunat. Yang mana kita nak buat? Sahabat cukup faham, berdakwah kewajipan, beribadat di Mekah sunat. Sebab tu Abdullah bin Abbas, sahabat yang hebat mentafsir Al-Quran, bukan mati di Mekah, bukan mati di Madinah, tapi mati di mana? Di Taif. Di Taif. Okey, bolehkah? Ayalah. Sebab tu Allah suruh Nabi baca Quran bila? Malam. Kenapa malam? Nabi dah lah penat berjihad kan, penat berdakwah. Allah suruh bangun malam pula baca Quran lagi. Sebab tu Allah kata apa? Kamu dah penat berdakwah, malam tidurlah. Tak. Nabi, Allah suruh Nabi bangun malam dan baca Quran di waktu malam. Kenapa? Ayat Quran surah Muzammil. Allah bagi tahu sebab. Inna na apa dia? Nasyiatal laili ashaddu wat'an wa aqwamu Surah Muzammil kan? Cuba tengok ada tak? Ada? Ayat 6. Cuba baca terjemahan. Ini Allah bagi tersebab kenapa Nabi diperintah bangun malam dan tartil Al-Quran di waktu malam. Sebabnya dalam ayat ni. Cuba baca terjemahan dia. Cuba baca. Asyaddu wata'an ni maksud dia, kalau baca Quran di waktu malam, dia wata'an mana selari. Apa yang kita baca dengan apa yang kita fikir selari. Faham? Dan wa'aqwa muqila, dan kata-kata Al-Quran bila dibaca waktu malam lebih berkesan di hati. Kenapa? Tapi kalau baca Quran di waktu siang dan sunyi, tak sama. Walaupun sama-sama sunyi. Tak ada gangguan. Tak ada gangguan apa? Yang paling besar bila kita masuk waktu malam, kita lupa dan tinggal semua urusan dunia. Lupa habis kan? Sebab dah habis dah. Yang kedua, semua orang tidur. Tak ada gangguan, tak ada bising, tak ada suara, tak ada anak. Langsung tak ada benda yang menghilangkan fokus kita. Maka itu lebih berkesan. Sebab tu bila kita baca siang hari, biasanya tak lama kita baca. Betul kan? Sebab apa tak lama? Sebab dalam Quran kita, dalam kepala kita banyak lagi urusan. Fikir tu, fikir ni kan. Kemudian badan pula penat. Sebab tu Allah kata tidur dulu, kemudian bangun tengah malam. Bila dah bangun tengah malam, selepas tidur dia lebih segar. Bolehkah? Itu pun kita belum buat kan?
kita belum buat, bangun tengah malam tadabbur Al-Quran di waktu malam. Bolehkah? Boleh. Boleh apa ni? Boleh bangun tengah malam baca Quran di waktu malam. Dan Allah puji, Allah puji orang-orang ahli kitab. Bila mereka beriman, Allah puji apa perbuatan mereka sehingga Allah puji. Perbuatan ahli kitab, bila mereka beriman, Allah puji mereka. Apa perbuatan tu? Mereka baca Al-Quran di waktu malam. Itu perbuatan terpuji. Walaupun dia asalnya ahli kitab. Ya, yang terbaiknya kita baca dulu terjemahan baru baca ayat. Supaya apa? Masa kita baca, kita dah boleh bayangkan maksud dia. Jangan baca ayat dulu baru baca terjemahan. Masa tu kita tak rasa lazat membaca Al-Quran sebab baca dalam keadaan tak faham. Ya. Tak perlu. Sebab tu kata ulama, baca satu ayat dan kita faham dan kita amalkan lebih baik daripada kita baca 30 juzuk khatam tapi satu ayat tak faham. Lebih baik satu ayat. Ayat tu yang payah kita nak tukar tu, sebab kita dah ajar khatam Quran banyak kelebihan. Betul? Kita nak tukar balik, nak baca satu ayat nak faham, lebih baik daripada khatam. Oh, nak tukar tu. Orang kata satu ayat aje. Kadang-kadang dia rasa kita tu tak buat apa-apa, kan? Kita pun okeylah, besok saya khatam lah. Bila dah target khatam, apa jadi? Langsung tak ada rasa lazat baca Quran. Sebab dalam kepala kita nak habis. Sebab itulah cuba bayangkan kalau kita menyanyi lagu cepat je. Boleh? Rasa tak lazat lagu tu? Cuba menyanyi sebab. Dia kalau nak menyanyi pun satu-satu kan, dia nak menghayati. Aku menantimu di pintu. Satu-satu, dia tak kata, aku menantimu di pintu syurga. Tak ada. Okey, cuba tengok surah ni. Allah puji ahli kitab. Wata'an ni selari, iaitu mulut baca, fikiran, fikiran membayangkan maksud tu. Itu wata'an. Surah Ali Imran ayat 113. Muka surah 64. Ada. Cuba tengok maksud dia. Cuba baca. Cuba baca terjemahan dia. Kuat sikit. Tidaklah mereka tidaklah sama. Siapa mereka tu? Ahli kitab tak sama. Jangan hukum semua ahli kitab kufur dan syirik. Tak sama. Ada ahli kitab yang tak beriman dan ada yang beriman. Jangan samakan. Kemudian Allah puji pula. Min ahli kitab, ada golongan ahli kitab, ummatun qa'imah. Satu umat yang qa'imah apa dah? Istiqamah. Dulu beriman dengan kitab mereka. Bila datang Al-Quran, mereka istiqamah juga beriman dengan Allah. Walaupun tukar kitab, tapi beriman dengan Tuhan yang sama. Kemudian Allah puji lagi ahli kitab ni. Apa mereka buat? Bila? Subhanallah. Jadi Allah sangat suka dan puji orang yang baca Quran di waktu malam. Kenapa? Jawapannya di sini. Sebab inna nasyiatal layli asyaddu wata'an wa aqwamu qila.
Apa dia? Tak, biasa kalau kita baca terus lepas Isya kan, dia badan masih penat dan keadaan pun belum tenang dan keadaan belum sunyi kan. Masa tu anak pun tak tidur lagi, suami pun tak tidur lagi, pengacau-pengacau masih ramai. Kalau tak boleh tidur, tak boleh tidur. Okey je. Cuma kalau tak tidur, dia tak panggil tahajud, dia panggil solat malam, qiyamul lail. Sama je sebenarnya. Sama je. Bezanya kalau tidur dulu baru bangun, dia panggil tahajud. Tapi tahajud itu juga adalah qiyamul lail. Tapi kalau tak tidur langsung, dia panggil qiyamul lail saja, bukan tahajud. Dia tengoklah kesan kita baca tu. Kalau kita tidur dulu, kemudian kita bangun pukul 4.30, kemudian baca pun sambil mengantuk. Satu lagi malam, kita tak tidur langsung tapi baca kurang segar dan faham, itu lebih baik. Jadi ukuran dia bukan tidur dulu ataupun tak. Ukuran dia, asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Mana lebih terkesan? Tengok Allah kata apa pada Alkitab ni. Dia baca Quran waktu malam, kemudian di hujung tu, wahum? Ya sujudu, mereka sujud. Mana mereka baca sambil solat? Mereka bukanlah ahli kitab lagi, mana solat Ustaz? Islam lah ni. Sekarang Allah puji, bila Allah puji mana dia Islam? Kalau kafir mana Allah puji? Yalah. Tak, dia kuat. Kualiti dia bukan terletak bangun selepas tidur ataupun tak tidur langsung. Tak, kualiti dia yang mana lebih terkesan, yang mana lebih khusyuk. Dan lagi hebat apa dah? Yang mana selepas itu dia menjadi munzirin. Faham? Bangun pukul 3 pagi, lepas tu tak pernah berdakwah pun. Mana belum berkesan. Okey? Boleh? Okey? Ha, cukup. Kita berhenti siapa? Oi, ayat ni tak habis. Ha? Boleh ya? Sebab yang Allah puji tu baca Quran tadabbur tengah malam. Kita belum masuk tengah malam ni. Boleh sambung? Bilisan ni dengan lisan, apa dia lisan? Lidah. Tapi maksud ayat ni ialah bahasa. Kenapa Allah nak maksud bahasa tapi Allah guna perkataan lidah? Sebab kita tahu bahasa tertentu melalui apa dah? Percakapan. Dan percakapan melalui apa dah? Lidah. Jadi Allah gambarkan lidah tu adalah bahasa, dengan bahasa Arabiyun, Arab Mubin yang apa yang Allah nak beritahu? Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Apa yang Allah nak beritahu? Quran pertama turun pada siapa? Orang Arab. Jadi Allah nak beritahu, tak ada sebab kamu tak faham. Yang kedua, bahasa Al-Quran pula adalah cukup jelas. Kalau kamu tak beriman, bukan Al-Quran itu sah. Bukan Quran tak boleh difahami, tapi sebab kamu sombong degil. Boleh? Dan itu juga menunjukkan rahmat Allah kepada manusia. Allah turun Al-Quran dalam bahasa yang mereka faham. Kalau Allah turun Quran bahasa Jepun kepada Arab, Allah tidak ada rahmat. Apa dia? Mutasyabihat. Tak, dia sebenarnya mutasyabihat tu tak jelas kepada orang tertentu. Tapi kepada orang yang lain, contohnya ulama' jelas. Ayat mutasyabihat jelas kepada ulama'. Tapi yang tak jelas kepada orang awam. Okey, ada soalan? Kita tak sempat baca buku tu.
Apa dia? Saya pun tak bawa buku tu. Okey, ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kita simpulkan. Pertama, Al-Quran, tujuan Al-Quran diturunkan untuk apa? Untuk disampaikan dan dijadikan sebagai peringatan. Macam mana Quran tu boleh menjadikan orang yang membaca menjadikannya sebagai munzir? Macam mana caranya? Bila Quran tu difahami dengan hati. Bila difahami dengan hati, dia akan terus berdakwah. Sebab tu saya nak sebut tadi, bila China masuk Islam, India masuk Islam, dia jadi tak pendakwah. Itu petanda apa tu? Quran masuk dalam hati mereka. Dan bila mereka menjadi pendakwah, mereka boleh tak quote ayat Quran? Surah apa, ayat apa kan? Itu tanda Quran masuk dalam hati. Sebab tu dia jadi munzir. Okey, surah apa yang Allah kata jin bila mendengar Al-Quran terus menjadi munzir? Surah? Ayat? 29. Surah apa yang Allah kata Al-Quran akan menjadi peringatan kepada orang yang ada hati? Surah Qaf ayat 37. Surah apa yang Allah puji ahli kitab yang membaca Al-Quran di waktu malam? Ayat 113. Surah apa yang Allah suruh Nabi bangun malam tertiak Al-Quran sebab di waktu malam lebih terkesan? Muzammil ayat 6. Okey, lulus ah. Bila dah lulus, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.